Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka aku cintai, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mudah ma'asyiral hadirin wal hadirat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cintanya kepada hambanya. Tidak mudah ma'asyiral hadirin wal hadirat. Kedudukan mahabbah dari yang sang pencipta untuk kepada makhluknya, kecuali dengan jalan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan seorang hamba yang mana menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, kedudukan yang tinggi derajatnya. Kita ketahui di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ala, hey, ala maknanya harus kita bangunkan. Hey, ya, dengarkan. Tahukah kalian? Hala, inna aulia Allah, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, la khaufun alaihim, mereka tidak punya rasa takut. Walahum yahzanun, mereka tidak punya rasa sedih. Di dunianya tidak pernah ada rasa takut kalau dia akan ditinggalkan manusia. Di dunianya tidak punya rasa sedih kalau menjadi orang yang miskin, menjadi orang yang fakir. Di dunianya selalu bahagia bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana nantinya di akhirat? Mereka tidak takut dengan kejadian-kejadian yang menakutkan di hari kiamat. Kejadian-kejadian yang menakutkan di akhirat, semuanya menangis, semuanya lupa. Seorang ibu lupa kepada anaknya, seorang anak apalagi lupa kepada orang tuanya. Akan tetapi orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka malahan orang yang bahagia sewaktu bertemu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya ma'asyiral hadirin wal hadirat? Yaitu dengan menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lazal abdu yatagarrab ilayya bin nawafil. Tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sunnah, hatta uhibbah, sehingga mereka mendapatkan cintaku. Mereka aku cintai. Kalau sudah Allah subhanahu wa ta'ala cintai, matanya yang melihat, tangannya yang menggenggam, kupingnya yang mendengar, mulutnya yang berbicara, kakinya yang melangkah, semuanya mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dengan apa kita mendapatkan cinta tersebut? Dengan apa kita mendapatkan petunjuk tersebut? Yaitu dengan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani.
Dalam riwayat man ahya sunnati faqad ahyani. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani fakana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia telah menghidupkan aku. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia telah cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tandanya menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya dengan ucapan, tidak hanya dengan pengakuan, akan tetapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Masyurul hadirin wal hadirat, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibuktikan dengan apa? Dengan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menteladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berkacalah kita dengan diri kita. Apakah kita ini hamba yang mengharapkan keselamatan di akhirat? Apakah kita ini hamba yang takut dengan azabnya Allah subhanahu wa ta'ala? Ataukah kita ini hamba yang menantang, hamba yang mau mendapatkan azabnya Allah subhanahu wa ta'ala? Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk supaya ketenangan di dalam jiwa kita, untuk supaya kebahagiaan di dalam kehidupan kita, yaitu dengan menteladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita betul-betul mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sunnah memakai siwak, ini yang telah banyak ditinggalkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah memakai siwak di dalam sholat, sunnah memakai siwak di dalam membaca Al-Quran, sunnah memakai siwak waktu mau tidur, sunnah memakai siwak waktu bangun tidur, sunnah memakai siwak setiap waktu, setiap keadaan, setiap perbuatan. Apabila kita amalkan sunnah memakai siwak, maka apabila Allah subhanahu wa ta'ala memandang sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah angkat daripada perbuatan sunnah tersebut, diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perbuatan-perbuatan yang lainnya. Karena sunnah memakai siwak mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siwaku mardhatun lirabb wa maghdhabun lisyaitan." Siwak akan mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala bagi yang menggunakannya. Siwak akan mendapatkan kemurkaan syaitan bagi yang memakai. Syaitan benci kepada kita. Bau mulut yang memakai siwak, syaitan benci. Bau mulut yang memakai siwak mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila mulutnya mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka mulutnya tersebut akan dimudahkan untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mulut tersebut akan dimudahkan oleh Allah untuk memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mulut yang memakai siwak, mulut yang diridhoi oleh Allah, tidak akan lagi menyesali apabila mengkhianati, apabila menyakiti orang-orang, manusia-manusia yang mana dia ribah, yang mana dia sakiti, dia zolimi, akan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perlahan-lahan, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, akan mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sayang demi sayang, siwak yang harganya 10 ribu, yang punya uangnya jutaan, tidak mampu untuk membelinya. Sayang demi sayang, siwak yang hanya 10 ribu harganya, masih mampu untuk membeli rokok, masih mampu untuk membeli HP, tidak mampu untuk membeli siwak. Apakah ini keluarga yang sayang kepada anak istrinya? Apakah ini orang tua yang mau mendidik anak istrinya? Tidak sama sekali, ma'asyiral hadirin. Keluarga yang sayang kepada anak istrinya, dibelikan anak istrinya siwak. Kalau dia beli siwak, dia hitung anaknya berapa. Anaknya ada 5, sama istrinya 1, berarti dia beli siwaknya 7. Dia belikan semuanya supaya semua anak istrinya mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenalkan sunnah memakai siwak. Amalkan apa yang kita dapat dari ilmu sunnah memakai siwak. Setelah kita mengamalkan, lambat laun, hari demi hari, Allah akan berikan hidayah kita mengenali sunnah-sunnah Nabi Muhammad yang lainnya. Apabila telah mengamalkan sunnah satu demi satu, akan mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala, akan diangkat menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Fadilah memakai siwak sangat banyak sekali. Di dalam sholat pun Allah lipatkan derajat orang memakai siwak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu bisiwak khairun min sab'ina darajah bi ghairi siwak." As-salatu bisiwak khairun min sab'ina raka'a bi ghairi siwak.
Salat memakai siwak itu lebih afdal daripada 70 rakaat memakai tidak memakai siwak. Bagaimana dengan orang yang salat satu rakaat ataupun salatnya ya tidak berjamaah, salat memakai siwak saja sudah 70, bagaimana dengan berjamaahnya, salat sunnah berjamaahnya 27 derajat. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah mahasyiral hadirin wal hadirin, keutamaan memakai siwak lebih daripada 30 macam. Yang paling afdal, yang paling tinggi, yang paling hebat keutamaannya adalah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu sakratil maut. Sakratil maut sangat sakit, ma'asyiral hadirin wal hadirat. Orang yang merasakan sakratil maut itu seakan-akan kehausan waktu yang sangat lama, padahal dia tersebut akan meninggal dunia dengan waktu yang dekat. Seakan-akan dijepit semua daripada tenggorokannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, menjelaskan lebih dari sakitnya disayat dengan 1000 pedang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merasakan sakitnya sakratil maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Allah, sajil alayya, beratkan kepadaku sakratil maut. Wa hawwin ala ummati, dan mudahkan, lembutkan kepada umatku." Rasulullah merasakan sakitnya sakratil maut, minta diberatkan kepada dirinya dan diringankan kepada umatnya. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bagi siapa yang mau dimudahkan sewaktu sakratil mautnya, bagi siapa yang mau dimudahkan lidahnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di waktu ajalnya, jangan lepaskan untuk memakai siwak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada untuk kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kebahagiaan kehidupan kita dunia akhirat, kita berkaca kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, bukanlah dengan kekayaan, bukanlah dengan kemuliaan, akan tetapi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan kebahagiaan kepada kita. Akan tetapi kebahagiaan tersebut bukanlah dengan banyak harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, laisal ghina ghinal mal walakinnal ghina ghinan nafas. Bukanlah kaya itu kaya yang banyak harta, akan tetapi kaya tersebut adalah yang kaya hatinya. Mengikuti apa yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Bukanlah melihat tetangga sebelah, bukanlah melihat saudara-saudaranya yang punya kekayaan, yang punya pangkatnya, akan tetapi lihatlah kepada dirinya, seberapa banyak, seberapa jauh di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sahibun na'l Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu memegang sendal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibus sir, yang selalu menjaga rahasia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di waktu sakit yang lama, Abdullah bin Mas'ud didatangi oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Khalifah Utsman bin Affan menawarkan, apakah engkau mau diantarkan dokter, tabib, untuk mengobati sakitmu, karena sakitmu sudah lama? Kata Abdullah bin Mas'ud, tidak butuh aku dokter. Apakah engkau mau aku berikan sedikit harta untukmu membeli apa yang engkau inginkan? Maka kata Abdullah bin Mas'ud, aku tidak menginginkan apa-apa darimu. Mungkin untuk anak istrimu membutuhkan di rumah. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, aku tidak ingin anak istriku engkau beri apa-apa. Kenapa? Apakah engkau memiliki cukup harta? Tidak, kata Abdullah bin Mas'ud, aku bukan banyak harta, kau lihat sendiri. Jadi apa yang kau punya? Kenapa engkau tidak mau? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Yakfini biwasiyati Rasulillah. Cukuplah dengan wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepadaku, jangan lepas engkau membaca surat Waqiah setiap hari. Barang siapa yang membaca surat Waqiah setiap hari, amin amin al faq, diamankan dari kefakiran. Yakfina biwasiyati Rasulullah. Cukuplah bagiku dengan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku merasa cukup. Aku diberi kecukupan oleh Allah. Aku tidak merasa diriku kefakiran. Karena apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keyakinan yang ada di dalam hati Abdullah bin Mas'ud, maka Allah kayakan hatinya. Walaupun makannya tidak makan seperti orang-orang yang kaya, walaupun kehidupannya bukanlah kehidupan yang mewah, akan tetapi hatinya kaya bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam perayaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita ikat batin kita dengan menteladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam akhlaknya, baik di dalam sunnahnya, yaitu sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua kebaikan demi kebaikan sumbernya adalah Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauh kita pergi ke sana, pergi kemari. Lihatlah di rumah kita, apakah di rumah tersebut jauh dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita masuk ke dalam rumah, ajarkan anak-anak kita, ajarkan istri kita masuk dengan mengucapkan salam, ajarkan masuk dengan membaca ayatul kursi, ajarkan mereka masuk dengan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Rasulullah mengajarkan kepada kita, orang yang masuk rumah mengucapkan salam berarti mendoakan orang yang ada di dalam rumah keselamatan. Orang yang membaca ayatul kursi sewaktu masuk ke dalam rumahnya, Allah keluarkan semua sifat-sifat jelek, sifat-sifat syaitannya yang ada di dalam rumahnya. Orang yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali di dalam rumahnya sewaktu masuk ke dalam rumah, Allah tarik kebaikan demi kebaikan yang ada di luar rumah, dimasukkan kebaikan demi kebaikan masuk ke dalam rumahnya. Maka tidak heran kalau kita melihat di rumah-rumah orang-orang yang senang menghidupkan sunnah, di rumahnya banyak kebaikan demi kebaikan karena mengamalkan sunnah dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang demi sayang, yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka lebih yakin ke pegadaian, mereka lebih yakin ke batak, mereka lebih yakin ke bank, tidak yakin dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan anak istri kita mengenali sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil manfaat di dalam acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita mendapatkan fadilah demi fadilah di dalam menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari niatkan, mari tekadkan, kita bangun dari tempat ini, besok hari kita akan selalu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menghidupkan akhlak-akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan belikan anak istri kita, yaitu untuk senantiasa memakai siwak dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya mereka mulutnya mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, supaya mulutnya nanti dibasahi dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, supaya mulutnya nanti akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakratil maut. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan semua hajat-hajat kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita, hidayah untuk negeri kita, petunjuk untuk kampung kita, untuk supaya mereka lebih mendekatkan, lebih mengenalkan siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu melindungi kita, melindungi negeri kita, melindungi negara kita, untuk senantiasa mencontoh akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin, bijudika ya ajwadal ajwadin, birahmatika ya rahimal masakin. Allahumma ufir zunubana wastur uyubana
وتقبل أعمالنا. اللهم يا معول الأحوال أول حالنا وأحوال المسلمين إلى أحسن الحال بحق مولى بلال وهؤلاء الرجال. يا الله rubahlah keadaan kami ya Allah dengan sebaik-baik keadaan. Rubahlah keadaan saudara-saudari kami ya Allah dengan sebaik-baik keadaan. Yang selalu menteladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu meneteskan di dalam hatinya sifat rahmat, sifat kasih sayang, sifat saling mencintai, menjauhkan daripada sifat saling membenci, menjauhkan daripada sifat mengadu domba, menjauhkan daripada sifat saling menzalimi. Orang yang menteladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu selalu saling mencintai dan saling menghormati dan saling menghargai, itulah hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dimudahkan semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik di kampung kita ini di Cibuntu dan juga di Bandung ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka sihatan bitagwa. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kami di dalam bertakwa kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka sihatan bitagwa wa tulil umur bi husnil a'mal, panjang umur amal-amalnya soleh dan soleha, wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alih, rizki yang banyak yang tidak menuntut nantinya di akhirat kelak, rizki yang banyak, rizki yang halalan tayyiban yang mengajak kepada kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keselamatan ya Allah, dimaafkan ya Allah dari segala kesalahan. Bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aslih sya'nana, aslih umurana, waqdi hajatana hajatud dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Dikabulkan semua hajat-hajat kita, hajat dunia kita dikabulkan oleh Allah, hajat akhirat kita diampuni segala dosa-dosa kita, dan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa berkumpul nantinya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdiri di barisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya mujibas sa'ilin, istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.